Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kepala Imam Husain alaihissalam berbicara kepada pendeta. Jangan lupa like video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Allamah Damiri, salah seorang ulama terkenal Ahlus Sunnah, dalam buku Hayatul Hayawan, Yahya mengatakan, ada tiga kepala yang terpisah dari raganya dan berbicara kepada orang lain, yaitu kepala suci Nabi Yahya alaihissalam, Imam Husain bin Ali alaihissalam, dan kepala Sa'id bin Jubair. Pada saat pasukan Ibnu Ziyad berhenti di samping biara seorang pendeta, mereka meletakkan kepala Imam Husain alaihissalam di dalam peti. Sementara menurut riwayat Kutub Rawandi, kepala itu ditancapkan di ujung tombak. Mereka duduk melingkar untuk menjaganya. Mereka menghabiskan malam dengan minum minuman keras. Kemudian mereka membentangkan makanan dan sibuk memakannya. Tiba-tiba mereka melihat dari dinding biara keluar sebuah tangan. Lalu dengan pena dari besi tangan tersebut menuliskan syair berikut. Apakah umat yang sudah membunuh Husain masih mengharap syafaat kakeknya pada hari perhitungan? Karena melihat kejadian tersebut, mereka tidak lagi berselera makan. Mereka segera tidur karena ketakutan. Pada saat tengah malam, seorang pendeta mendengar suara ratapan. Pendeta tersebut juga mendengar seseorang yang sedang mengucapkan zikir dan tasbih. Ia bangun dan mengeluarkan kepalanya ke jendela. Ia melihat dari sebuah peti yang diletakkan di samping dinding, ada cahaya terang terpancar ke langit. Lalu, secara berkelompok, para malaikat turun dan mengucapkan, salam sejahtera bagimu, wahai putra Rasulullah. Salam sejahtera bagimu, wahai Aba Abdillah. Salawat dan salam Allah bagimu. Melihat kejadian ini, pendeta tersebut terkejut dan ketakutan. Ia menunggu dengan sabar hingga masuk waktu subuh. Setelah tiba waktu subuh, ia keluar dari biara dan bertanya, apa isi peti ini? Mereka menjawab, kepala Husain bin Ali. Pendeta tersebut bertanya lagi, siapa nama ibunya? Mereka menjawab, Fatimah Zahra, putri Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendeta itu berkata, celakalah kalian atas apa yang telah kalian lakukan. Sungguh benar apa yang diberitahukan para rahib kami bahwa pada manakala orang ini terbunuh, maka langit akan menurunkan hujan darah. Dan ini tak akan terjadi kecuali ia seorang nabi atau seorang wasi atau penerima wasiat nabi. Sekarang aku mohon kepada kalian untuk menyerahkan kepala ini selama satu jam kepadaku. Setelahnya, aku akan kembalikan lagi kepada kalian. Mereka berkata, kami tidak akan mengeluarkan kepala ini kecuali di hadapan Yazid supaya kami mendapatkan hadiah darinya. Pendeta itu bertanya, apa hadiahnya? Mereka menjawab, satu kantong uang berisi 10.000 dirham. Pendeta itu berkata, saya akan berikan uang sejumlah itu kepada kalian. Kemudian pendeta itu mengambil kantong uang yang berisi 10.000 dirham. Mereka mengambil uang tersebut dan memberikan kepala suci Imam Husain kepada pendeta tersebut selama satu jam. Pendeta tersebut membawa kepala itu ke tempat ibadahnya, lalu membasuhnya dengan air bunga dan memberinya wewangian. Setelah itu, ia meletakkannya di tempat sujudnya. Lalu, ia menangis dan berkata kepada kepala tersebut, wahai Aba Abdillah, sungguh aku sangat menyesal tidak berada di Karbala hingga dapat mempersembahkan nyawaku untukmu. Wahai Aba Abdillah, kapan saja engkau bertemu dengan kakekmu, berilah kesaksian bahwa aku telah mengucapkan syahadah dan masuk Islam di hadapanmu. Sahabat Pena Pencari Hikmah, sebagian meriwayatkan
pendeta tersebut berkata kepada kepala suci, "Hai kepala pemimpin alam semesta, aku menyangka engkau bagian dari orang-orang yang telah Allah gambarkan di dalam Taurat dan Injil dan telah diberikan keutamaan takwil olehnya. Karena para pemimpin Bani Adam di dunia dan di akhirat menangisimu. Aku ingin mengenal nama dan sifatmu." Kepala yang suci tersebut menjawab, "Akulah orang yang teraniaya, akulah orang yang bersedih, akulah orang yang berduka, akulah orang yang dibunuh oleh pedang kezaliman, akulah orang yang dizalimi dengan perang melawan orang durhaka. Akulah orang yang dengan tanpa dosa hartanya dirampas, akulah orang yang dicegah untuk mendapatkan air. Akulah orang yang diusir dari keluarga dan negerinya." Pendeta Kristen tersebut berkata, "Demi Allah, hai kepala suci, jelaskan tentang dirimu lebih jelas lagi." Kepala tersebut berkata, "Akulah putra Muhammad Mustafa, akulah putra Ali Murtada, akulah putra Fatimah Zahra, akulah putra Khadijatul Kubra, akulah putra Urwatul Wusqa, akulah syahid Karbala, akulah orang yang terbunuh di Karbala, akulah yang teraniaya di Karbala, akulah yang kehausan di Karbala." Sahabat pena pencari hikmah, ketika murid-murid pendeta tersebut melihat hal ini, mereka menangis dan mematahkan tiang salib. Lalu mereka datang kepada Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam dan berikrar masuk Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.